Sebagian orang menganggap pemilu itu nggak penting. Rayain ulang tahun nggak penting. Ngerayain Natal nggak penting. Kuliah nggak penting. Sekolah nggak penting. Buat sebagian orang itu nggak penting. Tapi inget, buat sebagian orang yang lain itu penting. Dalam dunia komsel kan sering banget tuh, yang apalagi yang konvensional, yang dulu banget caranya, biasanya di dalam komsel itu selain ada pujian penyembahan, sebelum mendengarkan sharing firman Tuhan, biasanya kan ada kesaksian tuh. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Siapa yang mau cerita seminggu ini ngalamin apa aja? Saya pernah sekali kejadian di sebuah komsel yang dulu saya pernah ikutin. Ada ketua komsel saya, suka banget kayak nge-push orang untuk bersaksi. Mungkin tujuannya bagus, biar orang tuh bercerita, biar orang tuh ngasih satu kesaksian yang bisa menguatkan yang lain. Masalahnya adalah, cukup sering orang-orang yang ikut di komsel itu nggak ada bahan untuk bersaksi. Maksudnya, ya kayaknya lagi nggak ada nih, biasa aja gitu. Nah, dan beberapa kali ketua komsel saya ini nge-push saya gitu loh. Bukan cuma saya sih, semuanya gitu, nge-push. Dan singkatnya, ada satu kejadian, dua sih, satu kejadian di mana ya udahlah, gua yang kesaksian, dan satu lagi teman saya yang ngalamin, satu komsel juga, dia ya udah gua kesaksian. Karena dipaksa seperti itu, kita kan bingung kan, mau sharing apa? Akhirnya kita ceritain aja satu kejadian yang kita alamin satu minggu ini. Ada kejadian begini nih, gua ngalamin gini. Kita cerita gitu, cerita ini, ngalamin ini. Di satu titik cerita, ketika sudah misalkan udah 10 menit kita bercerita, terus ketua komsel tuh dengan nada nyindir, dia bilang, iya, jadi poinnya apa? Poinnya apa? Gitu. Jadi dia mau ketika ada anak komselnya yang bersaksi, anak komselnya nanti di ujungnya ngomong gini, dan karena Tuhan udah nolong saya akhirnya jadi lepas, saya jadi ini. Dia maunya yang seperti itu. Sedangkan karena dia maksa kan, dia maksa kita buat bercerita, dan isi ceritanya cuma kayak cerita, satu minggu ini gue ngalamin ini nih. Dia, ya jadi kesimpulannya apa? Jadi poinnya apa? Buat apa lu cerita? Lah padahal dia yang maksa buat ngomong, dia yang maksa kita buat cerita. Ketika kita cerita, dia, ya poinnya apa? Ah ya udahlah kalau gitu. Seperti itu. Ada kejadian juga yang kayak, pernah gak sih kalian ngumpul gitu ke kumpulan orang-orang, temen kalian, dan kebetulan misalnya kita orangnya suka bercanda gitu, terus ada aja satu atau dua orang yang nyeletuk, bilang gini, alah udah, gak usah dengerin dia, dia mah gak usah didengerin, gitu katanya, dia mah gak usah didengerin. Dan dia ngomong di lingkungan komsel. Jadi ada komsel yang ada anggotanya, atau bahkan mungkin ketua komselnya bilang, alah udah, gak usah dengerin dia ngomong. Atau ada yang suka ngomong gini, ketika ada yang cerita nih, ada yang ngomong, ya maksudnya cuma bercanda aja karena lagi waktu bebas. Terus ada yang ngomong gini, penting gak sih lu ngomong kayak gitu? Kayak gitu guys. Penting gak sih? Seolah-olah dia hanya mau mendengarkan semua yang penting. Dia cuma mau dengerin semua yang, ya yang penting. Kalau dibalik, ditanya balik gitu. Emangnya seumur hidup kalian, kalian cuma membahas sesuatu yang penting? Yang menurut kalian penting itu loh. Apakah seumur hidup kalian, dari yang kalian masih orok sampai umur kalian yang sekarang, kalian yang nonton ini, apakah kalian seumur hidup kalian hanya membahas sesuatu yang penting, sedangkan yang nggak penting kalian nggak pernah bahas? Saya kasih contoh ya. Misalnya kalian nih perempuan, setiap kali ngumpul misalnya sama teman-teman, entah teman-teman di mall atau teman-teman gereja, ngumpul terus kalian lihat kaca atau ada timbangan. Ketika kalian nimbang badan atau kalian ngaca terus kalian bilang, ih gue gendut banget ya. Emang itu penting? Atau ada kalian laki-laki gitu, ketika lagi ngumpul kalian asik sendiri main handphone, lihat YouTube, buka iPad kalian, terus kalian heboh sendiri bilang, ya MU gak lolos. Emang itu penting? Ketika kita lagi berkumpul bersama dengan teman-teman gitu. Tahukah perkataan yang kita lontarkan, seringkali kita gak pernah sadar itu menyakiti hati orang. Dan ketika suatu hari nanti kalian digituin, ketika kalian bicara terus kalian dibilang, penting gak sih? Apakah kalian yakin ketika kalian digituin kalian gak akan sakit hati? Sebagian orang menganggap pemilu itu gak penting. Rayain ulang tahun gak penting. Ngerayain Natal gak penting. Kuliah gak penting. Sekolah gak penting. Buat sebagian orang itu gak penting. Tapi inget, buat sebagian orang yang lain itu penting. Setidaknya buat saya, ngerayain ulang tahun itu penting untuk jadi pengingat. Karena ulang tahun itu bukan usianya bertambah satu tahun, melainkan usianya, usia kita ketika ulang tahun itu berkurang satu tahun.
untuk ngingetin ke kita, umur lu makin lama makin berkurang nih. Kesempatan lu hidup makin lama makin berkurang. Sudah ngelakuin apa? Sudah berbuat apa? Apakah yang lu perbuat hari ini, suatu hari nanti lu gak akan menyesali? Suatu hari nanti orang gak akan bilang kalau tindakan lu itu jelek atau gak bagus. Jangan karena kita menganggap sesuatu ini gak penting, lalu kita langsung menyamakan ke seluruh dunia kalau apa yang kita bilang gak penting, itu gak penting. Apa yang kita bilang penting, itu penting. Gak bisa begitu. Kita tahu hukum tabur tuai kan? Apa yang kita tabur akan kita tuai nanti. Dan gak ada ceritanya orang menabur biji mangga yang ukurannya paling berapa gitu, lalu menuai mangga yang ukurannya sama seperti bijinya. Enggak. Kita akan menuai sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita tabur. Lagian firman Tuhan bilang kan, apa yang kamu mau supaya orang lain perbuat bagimu, lakukan juga itu ke orang lain. Jadi kalau lu gak mau disindir, alah lu gak penting, ah gak usah dengerin, alah dia mah apalah gitu. Kalau gak mau digituin, jangan gituin orang lain. Yang bisa melihat hati cuma Tuhan. Manusia tetap lihat apa yang depan mata. Jangan sampai suatu hari nanti ketika ada orang menceritakan tentang kalian, orang lain itu gak bakal bilang, ah dia sama aja biar Kristen juga mah, tukang hina orang, tukang bully orang. Jangan sampai itu terjadi. Hanya karena egoisnya kita untuk gak mau memiliki empati terhadap orang lain. Secara khusus saya berbicara tentang Komsel, apalagi ketua Komsel. Ketua Komsel kalau nggak mau belajar memahami masing-masing anggota Komsel kalian, disitulah kegagalan kalian sebagai ketua Komsel. Karena orang-orang yang ada di sebuah tempat itu kan beda-beda semua. Malahan aneh kalau sama gitu, kelakuannya sama, sifatnya sama, cara ngomongnya sama, itu aneh, nggak ada variasinya gitu. Tapi ketika ketua Komsel mau menyangkal dirinya untuk menerima semua cerita, semua masukan dari anggota Komselnya, disitulah kita belajar apa itu kedewasaan, apa itu namanya tanggung jawab yang sudah Tuhan kasih sebagai ketua. Itu namanya ketua, itu namanya seorang leader. Bukannya yang kalau nggak seneng dikit, langsung ah udah nggak usah dengerin dia lah, ah nggak penting. Alah ginilah, alah gitulah. Ingat, apa yang kita tabur kita tuai, dan apa yang mau kita orang lain perbuat bagi kita, perbuat juga itu buat orang lain. Gitu, Bos.